Anda kembali lagi menyaksikan segmen khusus Vocation Nation bersama dengan saya Monica Chua. dan lanjut ya kita uh, lanjutkan dialog kita Bu Fili dan juga Pak Kris. Selanjutnya saya ingin ke Pak Kris masih terkait dengan kolaborasi. Kalau dari uh, yayasan sendiri kebijakannya begitu ya, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk mungkin memilih universitas pilihan untuk bisa berkolaborasi dengan SGU? Ya, terima kasih Monica. Jadi kalau dari yayasan, uh, kalau pertama tentu dari yang paling penting tentu the academic uh, assessment atau quality dari akademiknya dan itu tentunya sepenuhnya rekomendasi dari universiti yang yang dipakai oleh yayasan di dalam uh, memilih gitu ya tapi kalau dari yayasan sendiri kita meminta universiti untuk di dalam melakukan kerjasama dengan universiti-universiti ini memperhatikan aspek-aspek misalnya bahwa itu equally jadi mahasiswa kita ada kurikulum apa ada semester yang dia kuliah di sana, tetapi juga kita maunya ada mahasiswa-mahasiswa dari sana. Ada yang mereka uh, kuliah di SGU dan itu setiap tahun kita lakukan. Agak uh, terganggu masa Covid karena restriction daripada negara-negara tersebut dan kita. Kedua, tentu kita meminta bahwa di dalam pengembangan program-program akademik ataupun di dalam Program studi-studi studi yang kita uh, laksanakan atau developkan uh, very dynamic dan sangat uh, cepat sekali apa pembaruan-pembaruan uh, yang ada uh, kriteria memilih itu menjadi perhatian utama dan ya seperti saya sudah pernah tadi sebut uh, bahwa karena kita full social jadi aspek komersialnya bukan menjadi landasan. Jadi betul-betul dilihat yang mana yang asas manfaat dan betul-betul kegunaan terutama untuk secara akademik itu sendiri. Tapi sepenuhnya sesudah itu itu adalah keputusan-keputusan yang diputuskan oleh rektorat. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah ini kan terkait dengan kerjasama dengan sesama universitas. Tapi kalau untuk perusahaan sendiri, mungkin kalau di Indonesia apakah sudah bekerja sama dengan mungkin perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang ada di sini? sudah sangat banyak sekali sih mbak Monika. selain dari uh, program magang kita uh, juga menjalin kerjasama um, contohnya baru-baru ini dalam program uh, beasiswa untuk mahasiswa 100 persen kita bekerja sama dengan uh, perusahaan khususnya di bidang uh, security so um, IT security jadi kita Bersama-sama dengan companies, kita memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang ingin belajar master IT khusus bidang security, karena. Sekarang kan digital sudah sangat maju sekali, bahkan juga di Indonesia ya, tapi security-nya suka ketinggalan gitu ya. Nah ini kita pastikan bahwa Indonesia punya tenaga-tenaga yang kompeten untuk menjaga IT security di negara kita. Jadi bukan hanya kerjasama dengan perusahaan berbasis digital itu untuk pemagangan atau internship, tetapi juga bahkan bersama-sama membangun SDM-SDM berkualitas buat di Indonesia di bidang digital. Oke, okay, tapi kalau untuk demand-nya sendiri dari mahasiswa untuk mempelajari program-program baru yang cukup unik ini, sepertinya uh, seperti apa sih gambarannya? Kalau untuk program-program baru, ya jujur seperti yang tadi Pak Kris katakan ya, kita memilih program-program studi yang memang tidak... Awalnya tidak terlalu populer karena tidak mengerti masyarakat. Contohnya waktu kita membuka jurusan mekatronik di tahun 2000, 22 tahun yang lalu. Program studi hmm. yang namanya mekatronik, nggak ada yang tahu itu apa. Kemudian kita buka juga biomedical engineering, itu juga nggak ada. Jadi awalnya kami yang justru harus mengedukasi masyarakat. Ini jurusan yang masa depan yang sangat dibutuhkan Indonesia dan prospek kerjanya bagus sekali karena it's a high tech. Hmm ya mm -hmm. itu yang kita istilahnya pelajari dan impor langsung dari partner kita uh, mm -hmm. internasional ya mm -hmm. berarti kita lulusan berasal. dari demand-demand uh, ini dan juga pastinya permintaan dari lulusan program yang cukup baru dan unik ini juga sangat bagus sekali begitu ya Bu Fili oh semakin kesini sangat bagus contohnya biomedical engineering kita juga um, Senang gitu ya kita membuka pertama kali sebagai universitas pertama yang membuka Biomedical Engineering tapi saat ini justru PTN-PTN juga sudah mulai membuka karena hmm. melihat bahwa demandnya naik dan kebutuhannya is real gitu di masyarakat ini. Begitu hmm. juga di mechatronics kemudian juga prodi-prodi yang lain, pharmaceutical engineering, international culinary business, AI, data science. Nah itu demandnya sangat amat naik ya hmm. sekarang ini. Hmm. Ya kalau okay. saya boleh nambah kan tadi Menikah nanya yang digital ya. Dengan korporasi. Tapi... Kerjasama-kerjasama uh, kita... Bukan hanya itu. Termasuk di dalam program-program master. Itu kita... Juga dengan Astra. United Tractor. Kita juga uh, untuk... Apa yang dengan DeltoMed, mm. Antangin itu. Uh, yang memproduce Antangin dengan... Uh, cukup banyak gitu. Yang kita... Uh, memang fokus. Jadi... Maunya... SKU itu bahwa dengan perusahaan-perusahaan tersebut kita memperkuat SDM mereka, tapi juga kita membuka bahwa basis hubungan antara universitas dan korporasi itu betul-betul terbentuk, bukan saja dia magang, tapi juga kerjasama antar universitas dan korporasi itu kita lakukan dan ini berbuah gitu. Misalnya kalau saya bisa contoh parameter yang bisa dipakai dari 2019 saja. Dari 2019 karena kalau yang sebelumnya saya dapet, belum dapat laporan atau sudah tapi saya lupa. Tapi 2019 saya ingat dari 2019 sampai sekarang SKU itu sudah memproduksi 14 paten. Dari 14 itu empat apa namanya hak cipta, cipta merk dan merek dagang. Jadi seperti itu jadi. Uh, kalau ukurannya itu memang mungkin jumlah mahasiswa yang masuk di program-program tertentu masih seperti tadi, pertanyaannya kan banyak yang masih harus masyarakatnya harus kita edukasi. edukasi gitu ya, tapi outputnya itu jelas sekali kan kita bisa melihat, bisa banyak begitu kan karena belum dilakukan gitu. Nah, ini dilakukan oleh program-program studi kami. Mm -hmm. Oke, okay. nah masih terkait dengan kolaborasi ini, apakah mungkin ada orang-orang uh, kompeten dari perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang ada di negara kita yang diundang mungkin menjadi uh, dosen tamu di SDU? Oh iya, oh, sangat, <laughs> sangat banyak. Siapa Karena, saja nih? Ya, uh, well salah satunya ya ini kalau ini back then ya sudah sudah sejak lama salah satunya mantan uh, dirjen. Migas, uh, Ibu Dokter Evita Legowo, bukan hanya uh, jadi dari sisi government regulation itu juga bahkan menjadi koordinator daripada salah satu program studi kami. Kalau pembicara-pembicara uh, tamu juga kita undang secara reguler, jadi setiap prodi uh, setidaknya setahu uh, satu semester itu dua kali mengundang pembicara yang untuk menjadi tamu uh, so one session or part of the Hmm, kegiatan perkuliahan ya, jadi beberapa mm -hmm. kali mengajar di kita juga gitu. Mm -hmm. Oke, okay, Tapi nama-namanya, mohon maaf saya nggak hafal okay. semuanya. Mm -hmm. Oke, okay. kalau untuk mungkin uh, kan tadi dikatakan ya banyak sekali program-program untuk pastinya uh, menghantar para mahasiswa dan juga mahasiswi kita ke luar negeri. Tapi kalau untuk dari luar negeri sendiri, baik itu tenaga pengajar maupun mm -hmm. student, apakah uh, sering begitu melakukan exchange dengan SGU? Mungkin bisa ke Pak Kris atau Bu Fili, silakan, boleh. Ha -ha. Um, setiap tahun, Mbak, selalu ada uh, sejak pandemi. Ya, sulit karena tidak boleh masuk negara Indonesia. Ya, tapi sebelum pandemi, sebelum border kita ditutup, itu setiap tahun pasti ada, bukan hanya mahasiswa, jadi mahasiswa dari Jerman uh, dan, uh, dan berbagai negara yang lain itu mengambil exchange program di SGU dan mereka bukan hanya belajar tapi mereka juga bahkan magang di Indonesia. Jadi kami juga kerjasamanya seperti itu ya vice versa seperti yang tadi Pak Chris katakan harus pastikan ada timbal balik gitu dua arah kerjasamanya. Nah, selain itu, tenaga pengajar setiap tahun eh, SGU mendatangkan profesor-profesor dari Jerman dan Swiss, pokoknya negara-negara yang eh, Jepang juga, ya, dari untuk datang ke SGU mengajar dan menguji. Selain mengajar mata kuliah, juga menguji eh, sidang tesis, sidang skripsi ya. itu mereka juga ikut, dan sekarang ini, ya, kita lakukan online. Bahkan, hmm. sebenarnya eh, sejak pandemi, bahkan lebih banyak lagi, sebenarnya. Eh, dari luar negeri ya akhirnya mengajar di kita karena sekarang kan jadi lebih mudah ya online mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Kalau sebelumnya kan mereka mesti take time to come into uh, Indonesia gitu ya at least uh, dua minggu gitu. Nah mm -hmm. sekarang ini sudah lebih banyak lagi. Berarti pandemi semakin memperkuat lagi ya kerjasama yeah. yang ada begitu ya yes. Bu Fili. It's nah, a mungkin, blessing. Ya yeah, terakhir saya ingin ke Pak Kris. Pak Kris mungkin apa harapan Anda agar Indonesia bisa pastinya menghasilkan lebih banyak lagi talenta-talenta digital ke depannya. Iya, uh, saya rasa yang paling fundamental adalah pelaksanaan uh, secara kontinu ya uh, dan sesuai dengan plan yang ada yang kita lihat di dalam Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri. Mm -hmm. Karena kita melihat itu sudah dilakukan mengantisipasi bagaimana ke depan dan itu ya seperti tadi dijelaskan oleh rektor ya uh, kita yang sudah concern dan sudah melaksanakan dari tahun 2000. Kita sekarang melihatnya ini betul-betul like our dream come true. Ini ini yang harus mm -hmm. dilakukan secara kontinu dan disiplin. Jadi jangan lagi terjadi seperti yang sudah-sudah kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Karena ini kan ada stagesnya. Apalagi kalau tadi ditanyakan lebih fokus kepada digitalisasi, itu kan stagesnya you harus ikutin betul ya nah mm -hmm. itu yang harapan kami uh, bahwa ini betul-betul uh, secara konsisten dilakukan sehingga semua uh, universiti melihat ini sebagai kerangka yang memang harus dijalani ya sebenarnya sih kalau sebagai SGU kan kita lebih sedikit yang melaksanakan kan kita lebih lebih eksklusif ya lebih tapi itu nggak baik buat negara mm -hmm. ini harus semua ini harus massively dilakukan dan kalau kami di SGU kita sudah dalam kita rapat menetapkan Renip kita punya full confidence bahwa this is a very good thing and Indonesia will result really positively di dalam melaksanakan ini Oke, okay, and this is just the beginning ya Pak Kris dan yeah, juga Bu Fili kalau yeah. kita lihat ya. Baik menarik sekali perbincangan kita hari ini, terima kasih pastinya untuk waktunya bersama dengan kami Bu Fili dan juga Pak Kris. Terima kasih Monika. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Rektor Swiss German University Filiana Santoso serta Ketua Yayasan Swiss German University Chris Kantar dalam segmen khusus Vocation Nation Indonesia Goes to Digital. Saya Monika Cua undur diri, siamisi Indonesia beyond business. lebih lengkap dan berita terkait klik link yang ada dalam deskripsi dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store jangan lupa subscribe ya